Oke, assalamualaikum. Kali ini gue akan upgrade fog lamp billet pakai AES Q8 yang laser 3 warna. Dia ada 3000K, 5500 sama yang 4300 ya, masalah yang putih kuning. Ini kita lihat bentuknya kayak apa ya. Coba kita lihat dulu. Di sini dilihat itu ada AES Recolor. Dia bisa untuk Honda, bisa buat Toyota. Powernya 35 watt, ada 4300, 5000 sama 6000K. Seperti ini. Kita lihat dalamnya kayak apa. Ini dia bentuk pengelampangannya. Kita lihat. Ya, ini dia biletnya. Ini sudah ada lasernya ya. Ini lasernya. Dan dia udah blue lens. Kita lihat seperti ini, cakep banget. Nah, ini tadinya gue pengen pasang devil eye, tapi kayaknya karena bongkar-bongkar udahlah, gak usah pakai devil eye. Ini ada emblem eyes-nya. Ini garansi 15 bulan kalau nggak salah. Oke, nanti kita lihat aja proses pemasangan dan hasil jadi penerangan lampu fog lamp gue seperti apa. Let's check it out di review. Hahaha. Fitting untuk fog lampnya. Ini tadi pakai topinya kan bang ya? Iya. Nah itu ada lasernya kelihatan tuh. Kayak gitu. Mantap. Ini yang udah kepasang satu yang sebelah kanan tuh nah, udah kencang. Lensnya kelihatan mantap. Ini ada kamera juga. Oke, nanti kita tes cahayanya ya. Ini coba nyanyi kok. Dah. Oke. Kuning. Aduh. Cukup sih segitu kayaknya. Buat fog lamp mah. Oh. Iya. Ntar kita cek cahaya malam deh. Ada lasernya tuh, dia tuh mantap. Oke. Ini kita coba yang putih dulu fog lampnya. Ini Mamat ya? Ya. Oke. Ini yang kuning. Nah, ini yang putih. Coba tim kok. Joss timnya. Siap.